datang kembali di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Dr. Stephanie Paulus. Saya seorang bisnis online mentor dan seorang beauty and health consultant. Nah, di video saya kali ini, teman-teman, saya pingin ngajarin teman-teman gimana sih cara pakai masker penutup mulut dan hidung yang benar, yang satu kali pakai dan kita harus buang ya. Jadi contohnya adalah seperti ini. Nah, jadi masker ini, teman-teman, kalau supaya teman-teman tahu, dia itu ada dua sisi ya. Jadi sisi yang pertama ini adalah yang waterproof, yang berwarna, dan yang ini adalah bagian dalamnya yang bisa menyerap droplet ya, atau kita bersin bisa terserap di sini. Nah, di sini juga kita perlu ketahui, di sini juga ada kawatnya ya. Di bagian atas ini ada kawatnya, dan di sini itu tidak berkawat, dan ini bisa diregangkan ya. Nah, ini cara pakainya seperti ini, teman-teman ya. Ini diikatkan di sini, dan ini kawatnya ini, teman-teman bisa ditekan ya, jadi mengikuti di lipatan hidung ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya bakteri atau virus yang teman-teman ada di sini, dia nggak keluar ataupun nggak ada yang masuk ya. Jadi yang ini teman-teman bisa tarik ke bawah sini ya. Jadi ini benar-benar sudah rapi ya, intinya nggak kebuka-kebuka atau nggak ketutup-ketutup ya, intinya tuh kayak gitu. Nah, dan kalau misalnya teman-teman sudah buka maskernya gini ya, berarti itu maskernya sudah nggak steril lagi ya, teman-teman ya. Jadi memang harus dibuang ya. Jadi nggak boleh diginiin, nggak boleh diginiin, intinya kalau sudah sekali pakai ya harus kayak gini, ini gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah terlanjur membuka ya, berarti teman-teman bisa langsung buang ya di tempat sampah ya. Jadi tempat sampahnya usahakan teman-teman cari tempat sampah itu yang tertutup, ini ya gitu ya, untuk mengurangi penyebarannya. Nah, semoga video tutorial ini, cara penggunaan masker ini, berguna ya teman-teman ya, karena sekarang lagi marak-maraknya virus corona ya, jangan lupa. Nah, karena video ini sudah selesai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video YouTube saya, dan jangan lupa di share teman-teman ya, untuk sahabat keluarga Anda atau teman-teman dekat Anda yang mungkin masih bingung atau mungkin kebalik atau salah dalam menggunakan masker ini. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.